Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim pasukan dan sistem anti-rudal canggih ke Israel. Melalui Pentagon pada Minggu 13 Oktober 2024, pihaknya akan segera mengirimkan sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD bersama personel militer AS ke Israel. Presiden AS Joe Biden menegaskan bahwa pengiriman tersebut adalah untuk membela Israel yang saat ini sedang mempertimbangkan respon terhadap serangan dari Irak. Pentagon menyebutkan bahwa sekitar 100 tentara AS akan dikerahkan untuk mengoperasikan sistem THAAD. Mereka terdiri dari peluncur rudal yang dipasang di truk, radar canggih, dan pencegat rudal. Sistem ini dikenal sebagai pertahanan udara berlapis yang mampu menembak jatuh rudal balistik dengan jarak pendek hingga menengah. Meski demikian, Amerika Serikat secara diplomatik mendesak Israel agar menahan diri dari tindakan balasan yang memicu eskalasi lebih luas. Hal ini termasuk peringatan terhadap serangan ke situs nuklir dan infrastruktur energi Irak. Di sisi lain, Iran sendiri telah memperingatkan bahwa pengiriman militer AS ini hanya akan membahayakan pasukan AS sendiri.